saya Farida Amalia Husna. Di sini saya akan menjelaskan tentang Mall Pelayanan Publik atau MPP dan apa aja sih yang ada di dalamnya. Oh iya, kalian sudah pada tahu atau belum? Jika belum, yuk simak video berikut ini. MPP atau Mall Pelayanan Publik menurut Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2017 adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. Tujuan kehadiran Mall Pelayanan Publik adalah memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu, meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berwirausaha di Indonesia. Lokasi kantor MPP berada di Jalan Raya Pati Kudus KM4, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, depan Rumah Makan Sabto Renggo Pati, sampingnya Pasar Pragolo, atau bisa langsung saja search di Google Maps MPP Kabupaten Pati. Jadi, untuk seluruh masyarakat Pati yang membutuhkan pelayanan mengenai suatu kepentingan, jangan sungkan untuk mendatangi kantor Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pati atau hubungi via telepon di 0295-38118 atau kunjungi websitenya di mpp.patikap.go.id. Terima kasih.